Empat tahun warawiri di layar kaca antara tahun 1999 dan 2003, wajah pemeran sinetron Gerhana Pierre Roland kemudian menghilang seperti ditelan bumi. Hanya dua sinetron yang dibintanginya setelah sinetron Gerhana. Menghilangnya Pierre bukan tanpa alasan. Pria kelahiran Bengkulu 40 tahun lalu ini tak lagi meramaikan panggung hiburan karena menderita diabetes. Berkebalikan dengan yang dulu berambut gondrong, Pierre kini berkepala pelontos. Pierre diketahui menikah dengan Bonita Adila Wijaya pada tanggal 8 Juli 2006. Pasangan ini kini telah dikaruniai 3 anak.